Betul macam mana Sayyidina Uthman saya berumur? Sayyidina Uthman sayang mengata satu rakaat, 15 duduk, 2 rakaat, tentang Quran. Kita 2 bulan menghafal Quran, dia tak semalam habis. Tuan-tuan, kalau itu baru Sayyidina Uthman. Tentang juga bayang, kalau itu Sayyidina Uthman, kalau kita di padang mahsyar, kalau mengantuk panggil orang yang paling baik sekali, letak Sayyidina Uthman, agak-agak tuan-tuan, kita bernambut wabah di belakang dia tuan-tuan. Cuma Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu. Sehebat itu para sahabat-sahabat tanya Nabi, ada orang lebih baik daripada kami tak? Yang hidup di zaman itu, zaman yang teruk. Nabi jawab, ya. Sahabat yang ada, siapa? Tuhi sahabat tanya Nabi. Saya awunaka ya Rasulullah. Sahabat tanya Nabi, saya awunaka ya Rasulullah. Mereka ni besar tengok kamu ke? Mereka ni pernah melihat kamu ke Rasulullah? Alalah, tak pernah tengok. Al-Yanzilu alihimul wah. Ataupun mereka ni pernah diturunkan wahyu baru kepada mereka ke? Nabi jawab, alalah, tak. Apa yang baru cikgu faham doa ya? Orang tanya dia macam mana cikgu? Nak jadi Nabi, cikgu tak tahu bahasa Arab pun. Dia kata saya, Nabi orang Melayu. Buat apa yang kerti bahasa Arab ni, kerti bahasa Melayu tu dah lah. Nabi jawablah, mereka ni tak akan diturunkan wahyu baru, tidak. Pernah melihat Nabi pun tidak. Oh, sahabat lagi hebat kan? Sahabat ini hebat kenapa tuan-tuan? Pernah melihat Nabi merasai wahyu itu sendiri. Golongan yang Nabi sebut ini wahyu tak pernah turun kepada mereka, Nabi pun mereka tak belajar. Hai siapa tuan-tuan? Kita. Sahabat semakin ayat tuan-tuan kuih lagi tanya Nabi. Kaifa yakunu Nabi? Tanya lagi soalan. Pada jawapan Nabi itu menambahkan gairah mereka untuk mengetahui siapa hebat manusia, ciri-ciri manusia hebat ni. Yang ini yang kita nak kena pegang. Yang inilah yang kita nak berhormat. Sahabat tanya Nabi, kaifa yakunu Nabi? Wahai Rasulullah, perlu cerita sah bagaimana mereka waktu itu, keadaan mereka waktu itu. Yang hebat sangat ni bagaimana dan bagaimana hebatnya mereka ini. Mesti ada manusia hebat mereka. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal milh bil ma, tadubu qulubuhum kama tadubu al milh bil ma. Nabi kata sifat mereka ini, keadaan mereka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpama garam yang meresap masuk ke dalam air. Apa maksudnya tuan-tuan? Hati mereka kata Nabi, hati yang boleh mendengar peringatan demi peringatan, yang peringatan itu boleh meresap masuk ke hati mereka dan dibuktikan dengan tindakan taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
ada manusia kena peringatan Allah Subhanahu wa taala, hati dia tenang pula. Dia tak boleh terima, dengar, tenang. Ataupun dengar, tak ubah, itu begitu saja. Boleh tanda tuan-tuan, di antara tanda manusia itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala apabila hati dia terang. Apa tanda hati keras tuan-tuan? Disebut oleh para ulama, kita nak kenal hati kita keras ataupun lembut. Ulama sebut tuan-tuan, di antara tanda hati keras ialah manusia itu rajin melakukan maksiat. Hati dia gemar untuk melakukan maksiat. Dia jadi satu kegairahan. Yang kedua, yang kata para ulama, dia dimasukkan hati kerani tanda jasa tuan-tuan, dia malas untuk melakukan ibadat. Tanya tak pergi main semua jemaah orang, tak tahu, dia kata hati saya ni tak merasa adillah ni. Orang kena kata saja-saja. Yang ketiga tuan-tuan, tanda hati kerana tuan-tuan, manusia itu pantang ditegur. Tak boleh tegur, tegur berhenti. Itu tanda, tanda hati kerana. Hati lembut tuan-tuan, tak boleh meresap peringatan-peringatan. Cerita apa yang disebut tentang apa yang disebut oleh Allah dalam Quran, apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dia tak boleh terima. Hati dia tegak. Kenapa tuan-tuan? Hati tegak. Hati yang bagaimana tuan-tuan yang boleh meresap semua ini tuan-tuan, meresap peringatan yang didengarnya, ialah dengan hati yang lembut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang pertama inilah yang kita nak didik diri kita tuan-tuan, supaya jadi hati yang boleh terima segala peringatan yang disebut oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin tuan-tuan, ada benda yang disebut oleh agama, hati kita pahit untuk telan, untuk pahit. Dan apa yang disebut agama kadang-kadang sudah menjadi sedarah sedaging dengan kita. Sudah buat lama dah penjajahan ini. Tiba-tiba agama datang untuk perbetulkan. Jangan buat. Kita buat berat, memang berat. Tetapi itulah hakikat yang kita kena terima. Hati yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang boleh meresap segala apa yang disebut oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua, sahabat tanya lagi, oh itu mereka. Yang kedua, Nabi sebut bila sahabat tanya Nabi, kaifa ya'ishuna fi dhalika az-zaman, bagaimana mereka ini hidup, bagaimana budaya hidup mereka ini waktu hidup di zaman tersebut, dan budaya hidup mereka bagaimana.